Selanjutnya, bantuan kepada korban banjir yang melanda wilayah Kalsel juga datang dari Partai Keadilan Sejahtera. Ikut peduli menyalurkan sejumlah bantuan berupa makanan, obat-obatan, busana layak pakai, hingga pendirian posko pengungsian. Dengan mengusung logo dan tema baru, hingga tagline bersama melayani rakyat, PKS ikut terpanggil dan tergerak membantu masyarakat yang terdampak banjir di sejumlah wilayah di Kalsel. Sejak bencana ini terjadi, pengurus dan kader PKS Kalsel menurunkan tim dengan 4 perahu karet dan 1 perahu bermotor untuk melakukan evakuasi di sejumlah wilayah, mulai dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tanah Laut, Banjar, Barito Kuala, hingga Kota Banjarmasin. Selain melakukan evakuasi terhadap korban banjir, PKS juga mendirikan sejumlah posko pengungsian sebagai tempat berteduh sementara bagi warga korban banjir. Selain itu, PKS juga memberikan pengobatan gratis kepada para pengungsi, melayani proses kelahiran dengan mendatangkan bidan di lokasi pengungsian, serta pemulihan trauma kepada korban banjir. Menurut Ketua PKS Kalsel Ustadz Ja'far, aksi kemanusiaan dan kepedulian yang ditunjukkan kader PKS ini merupakan bukti dari mewujudkan tagline yang diusung saat ini, yakni bersama melayani masyarakat. Kita hampir tiap hari evakuasi di sekarang lagi konsentrasi Banjarmasin dan Batola. Kemarin beberapa hari awal bencana kita turun di Hulu Sungai Selatan, 3 hari full di sana, kemudian 2 hari kita pindah ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Arabai. Dan setelah itu kami ke Barito Kuala, ke Kabupaten Banjar, dan pusatnya sekarang di Banjarmasin. Termasuk juga di PD-PD kami di Lehari itu hampir mendirikan posko semuanya. Dan kita PKS itu ya DNA kami sebenarnya adalah melayani masyarakat gitu. Sesuai dengan tagline bahwa bersama melayani masyarakat itu sebenarnya DNA PKS di situ. Gen kami ada di situ. Jadi kader-kader PKS itu suka menolong sesama. Hingga saat ini pengurus maupun kader PKS masih terus berkonsentrasi membantu masyarakat terdampak banjir hingga bencana ini bisa reda dan kembali normal seperti sedia kala. Erwin Yudanwari, Banjar TV.